warga LDII Gambir, Jakarta Pusat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengadakan upacara yang dihadiri beberapa pejabat kecamatan, kelurahan, dan warga sekitar. Upacara yang diadakan di depan Masjid Baitul Mansurin mengundang anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan Cideng, Mawardi Rosid, selaku pembina upacara. Ia mengapresiasi pelaksanaan upacara tersebut. Mawardi berharap semua ormas yang berada di lingkungan Gambir dapat membaur dan terus bersinergi. Jadi memang inilah yang kami harapkan, suatu persatuan, kesatuan, baik sesama umat Islam maupun umat beragama lain. Dan kami juga bangga kepada LDII, khususnya yang di Cideng ini, terus menjalin silaturahim dan bersinergi dengan kami Kelurahan Cideng dan juga RN 01 Kelurahan Cideng. Ketua PC LDII Gambir Kundari menjelaskan, PC LDII Gambir rutin mengadakan acara hari ulang tahun kemerdekaan dengan upacara dan bazar. Kundari juga menjelaskan, di setiap pengajian-pengajian selalu ditanamkan nilai-nilai kebangsaan sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang di pengajian-pengajian juga kita tanamkan tentang bela negara, tentang cinta tanah air, tentang kebinekaan. Jadi yang berhubungan dengan cinta tanah air, terutama mengenang jasa-jasa acara seperti ini, ya kita benar-benar menikmati gitu. Jadi ya untuk mengisi kemerdekaan dengan salah satunya dengan cara mengikuti hari ulang tahun kemerdekaan seperti ini. Di akhir upacara, PC LDII Gambir menampilkan pertunjukan atlet cilik Persinas Asad. Warga juga melakukan makan bersama untuk menjalin silaturahim. Harapannya ke depan, HUT Kemerdekaan Indonesia selalu menjadi pengingat mengenai perjuangan para pahlawan sekaligus pencapaian dan proyeksi masa depan Indonesia. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.